Saya hidup yang berkuasa, begitu. Sulit untuk ditolak, sulit untuk dipahami dan ditafsirkan, tapi punya makna yang mendalam. Kemudian saya pelajari baca seperti apa bentuk isi bukunya, lalu saya tuangkan di gambar. Itu kapan nanya? Sampai di sebuah kedai kopi. Nah ini Kang Yogi kumaha damang? Kaya saha ieu? Oh pesan. Saha itu. Salaman heula sareng nu gaduh kopi. Bang saha ieu? Masuk mau pemilih kopi kedai kopi. Sami Kang Yogi. Mana siapa ya? Nama saya Malek. Nama panggilan? Nama panggilan, nama asli? Nama asli Ahmad Suwanda. Ahmad Suwanda? Ahmad Suwanda. Dari mana nih? Daerah mana? Dari daerah Soreang, Kecamatan Soreang, Desa Sukajadi. Tapi sering ke Ciwidey? Ke Ciwidey ya pasti sering ke Ciwidey, karena jalur tempat nongkrong di Ciwidey ada banyak. Banyak nongkrong ya, oke. Sudah lama berkegiatan seni rupa? Kegiatan seni rupa dari mulai 2009. Awal-awal serius di seni rupa 2009. Proses untuk pembuatan koper buku ini gimana tuh? Panitia menghubungi atau gimana? Terus ilhamnya seperti apa? Proses pembuatan koper buku ini pertama ada Kang Dian yang menghubungi terus meminta untuk membuatkan cover buku kumpulan cerpen puisi, terus dikasih gambarannya seperti apa, mentah-mentahan si bukunya juga, kemudian saya pelajari baca seperti apa bentuk isi bukunya, lalu saya tuangkan di gambar. Untuk bentuk gambar sendiri lebih mengacu pada judulnya. Judulnya kan ada di balik mata Sungkawa ini, kalau lebih ke seperti berita duka. Berita duka. Iya, lebih berita duka atau lebih ke penderitaan itulah. Itu seperti begini. Kalau modelnya sendiri itu imajinasi atau ada model tertentu?
Untuk modelnya itu imajinasi, jadi nggak ada model. Itu pure memang imajinasi saya sendiri. Nah, untuk cover buku ini pertama kali atau? Untuk cover buku ini yang kedua. Terus setelah melihat cover ini gimana perasaannya ini? Melihat cover ini saya jadi terharu. Jadi Anda puas dengan cover ini? Perasaannya gimana? Bangga apa? Itu lebih dari bangga mungkin. Karena sangat-sangat apa ya? Di luar ini saya ternyata pas dijadiin jadi seperti ini itu sangat bagus sekali. Saya enggak nyangka jadi seperti ini gitu. Ada kejutan ya? Ada kejutan. Ada hal lain yang ingin disampaikan mengenai pembuatan cover ini? Pembuatan cover apa ya? Atau Anda ingin membuat sebuah atau berharap ada orang membuat cover lagi untuk memesan cover misalnya untuk itu? Semoga ya. Ada banyak lagi yang mau bikin cover dari saya gitu. Itu lukisan nggak? Lukisan. Bahannya apa? Bahannya ini kanvas sama cat akrilik. Sama akrilik? Akrilik. Berapa lama bikin itu kira-kira? Ini 3 minggu. 3 minggu ya? Lumayan. 3 minggu. Dari proses awal ke apanya? Materinya. Itu dari proses awal materi punya sampai hasilnya itu 3 minggu. Oke. Terima kasih ya. Dipanggilnya apa? Kang Toleng ya? Toleng. Dari sekitaran Soreang Ciwidey. Oke. Sip. Atur nuhun, Kang. Gimana prosedur pembuatan cover bukunya, Rin? Ya. Jadi sebelum buku ini terbit, jauh-jauh hari ketika masih proses kurasi, saya udah menghubungi Kang Toleng. Kang Toleng, nanti untuk pembuatan buku antologi ini saya percayakan kepada Kang Toleng untuk cover bukunya dengan untuk lukisan teman-teman itu. Setelah beres kurasi ada 2 karya yaitu 1 cerpen dan 1 puisi yang terbaik saya serahkan ke Mang Toleng dan saya menyuruh Mang Toleng untuk mengekspresikan ke dalam sebuah lukisan. Seperti itu kurang lebih 3 minggu kalau tidak salah ya. Saya membebaskan lah mau bentuk seperti apa untuk lukisannya. Alhamdulillah sangat memuaskan. Dari Kang Toleng itu langsung lukisan atau dipoto? Dari Kang Toleng pada waktu itu lukisan dulu sama tim kita dari sini dipoto ya? Dikirim ke penerbit. Berapa lama proses dari pengiriman itu sampai jadi? Dari pengiriman? Penerbit? Kurang lebih 1 bulan. Ada konsultasi mengenai setelah dibikin di konsultasikan lagi gitu. Oh tidak. Langsung aja. Jadi ini langsung fix aja layout dan lain-lain ya. Sampulnya dari teman-teman, lukisan dari Kang Toleng langsung ini dari teman-teman. Termasuk jenis hurufnya teman-teman langsung. Secara ini kira-kira hasilnya bagaimana menurut? Alhamdulillah saya pribadi dan teman-teman sangat puas dengan hasil ini. Seperti gambar aslinya langsung di lukisan, nggak ada kurang apapun, bahkan sampai ke tekstur ini kan pasnya juga udah kelihatan. Pada peranan yang betul sudah lama. Kau ingin mengubur diri sendiri bersama akar, tumbuh tegak disirami air mata dunia yang beraturan. Seharusnya kau menuju kemari, lepas segala yang tak kenal. Dapa ini salah satu, jadi sedikit informasi ntar sebelum ngobrol sama kuratornya, Kang Randy ya. Bahwa, jadi kuratornya itu kan kami, si panitia itu ngasih beberapa puisi, udah dihapus sama penulisnya. Dan Dapa ini salah satu yang puisinya tuh paling banyak sebenarnya, sampai si panitia itu ngedelek satu puisi ya. Satu puisi kan yang ngedelek.
Jadi di harusnya di buku puisi itu Dapa itu masuk masuk ke empat kali ya, empat. Menayangkan potongan kita putih perjalanan. Mari jualan hingga pemakaman. Kau nyalakan beberapa lilin dan obatnya. Kemudian kau letakkan di atas mata merah yang telah disusun sebelumnya. Telat bisa menjadikan teladan ya, bisa ini karena dia jualan di mana lagi? Misalnya, pernah di mana lagi? Selalu menemani malam-malamku dengan kesedihan tak bertepi. Rengganis, kaulah yang menuntunku kembali kepada keheningan jauh di dasar misteri. Apakah di dalam kedalaman sana masih ada ruang tempat menyimpan rindu? Di tepi telaga ku nanti bidadari mandi cahaya bulan. Sambil mendekap rindu yang makin gigil, ku baca mantra-mantra penyembuh luka agar lekas sirna segala. Aku akan tenggelam mengganis membawa cinta paripurna. Rancang malam dari 21. Yo, mau makan. Ayo lukisan tadi. Tadi, payung. Payung, payung anak kena. Payung anak kena. Itu kapan nanya? Sangat penting ya, karena itu menambah daya tarik buat pembeli terutama. Ya, lihat dulu dari cover, terus kedua dari blur bukanya yang di belakangnya itu. Jadi sangat penting.